makannya tuh. Tapi makannya itu gak ada temen ya, dikarenakan suami Mimi itu gak ada, lagi kerja. Terus kedua anak kembar Mimi juga lagi gak ada ya, lagi main. Disuruh makan dulu, itu katanya emang gak mau makan dulu, belum lapar. Jadi susah ya kalau dipaksa-paksa. Tuh Mimi masak ini nih, masak tumis tongkol pedas. Mimi tuh seneng banget tongkol pedas. Terus Mimi juga masaknya itu nggak suka banyak-banyak ya, cuma dikitan aja. Karena kalau Mimi masaknya banyak itu nantinya nggak akan habis ya. Tongkol pedas buatan Mimi, enak banget pokoknya. Terus Mimi juga goreng ini nih, goreng tempe. Dikit aja yang penting gak mubah gitu. Terus ditemani juga sama sambal nih, sambal cengek kalau kata orang Sunda Maya. Mimi tuh seneng banget sama sambal yang dadakan gitu. Mimi mah makannya sederhana aja ya, seadanya aja tuh. Yuk teman-teman, sini siapa yang mau ikut makan sama Mimi. Walaupun Mimi gak banyak masak ya, tapi menurut Mimi itu ini itu enak banget ya. Tuh, bayangin aja sambalnya itu merah. Cabenya itu banyak karena keluarga Mimi itu pada senang ya makan yang pedas-pedas tuh. Terus sama ini nih, goreng tempe. Enak banget ini tuh. Terus ditambahin lagi nih sambal cengek ya. Kalau buat sendiri itu enak banget, nikmat banget sambal cengek ya. Ayo sini, yuk siapa yang mau ikut makan nih sama Mimi itu? Makannya seadanya aja ya. Enak banget pokoknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pada suka nggak tempe anget-anget nih, goreng tempe anget-anget ala-ala Mimi nih? Nasinya anget, tempenya anget, tumis ikannya pun anget juga. Itu enak banget, nggak perlu pakai daging-dagingan. Ini juga udah cukup ya. Masak dadakan itu kan paling enak ya, mau sama apa aja itu enak kalau dadakan teman-teman, apalagi kalau lapar ya. Mimi buktinya aja, Mimi makan seadanya ya, walaupun gak ada temen. Tapi kalau udah lapar mau sama apa aja cukup enak. Kadang suka sedih ya kalau giliran mau makan gak ada yang nemenin. Rasanya itu sedih banget teman-teman. Andaikan aja Mimi itu bisa sering-sering makan sama suami atau sama keluarga ya, itu pasti senang banget kayaknya. Tapi
sih, gak apa-apa lah. Oh, suami kerja juga itu untuk menghidupi keluarga ini, ya kan? Jadi gak apa-apa lah, dinikmati aja makan sendirinya itu, walaupun gak bareng-bareng sama keluarga ya. Tuh. Banget. Tapi pedas ya. Kenapa ada lalat datang ya? Mungkin ini bu anyir kali ya dari tumis tongkol. Nih, ditambah lagi air minumnya itu hangat lagi ya. Enak banget. Itu kalau makan paling suka airnya itu, minumnya itu air putih ya, gak suka sama air teh, soalnya Neng itu jarang, itu tuh jarang bikin air teh ya. Kalau bikin itu soalnya jarang pada diminum, gak pada seneng ya keluarga Neng itu. Jadi Neng itu suka sedia air putih setiap hari, gak suka yang lain-lainnya ya, seperti air teh itu enggak banget, enggak gimana ya, enggak sama sekali suka bikin, jarang-jarang gitu. Palingan kalau udah lama enggak minum teh manis tuh itu suka enak, tapi kalau keseringan itu pada enggak suka. Gak harus yang mewah ya, tapi udah segini juga cukup ya. Rasanya itu enak banget. Bikin nambah makan kuota gini teh.